Alhamdulillah hari ini kami ditinjau langsung oleh Pak Menpora setiap sudut, mulai dari kedatangan pemain, tempat tinggal, protokol di lapangan, sampai ke tempat medis dan semua fasilitas yang ada. Ini sebagai upaya kami dari pihak IBL dan tentu juga dari pengawasan dari Perbasi untuk upaya membuktikan apa yang telah kami presentasikan sebelumnya kepada Bapak Menpora. Apa yang telah kami coba janjikan, disinilah kami coba terapkan, Pak. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, dan per hari ini tanggal 13 Maret merupakan tanggal satu tahun persis di mana IBL menghentikan musimnya tahun lalu, dan dengan segala jerih upaya dan arahan Pak Menpora, izin Pak Menpora, kita bisa melangsungkan kegiatan. Ini hari keempat. Di awal memang kita tidak berjalan dengan sempurna, seperti yang sudah kita sampaikan juga bahwa ketidaksempurnaan di masa pandemi ini merupakan suatu proses. Intinya kami terus terbuka, dan per hari ini Pak, alhamdulillah dengan semua protokol yang kami lakukan, tidak ada kasus positif per hari ini. Alhamdulillah, semoga ke depannya terus kita tingkatkan, sehingga kita bisa menjalankan kompetisi IBL 2021 ini sampai dengan akhir. Dilaporkan kepada kami pada saat rakor yang saya pimpin oleh Ketua Perbasi Dirut IBL, setelah saya lihat sama sesuai dengan apa yang disampaikan, dan hal ini juga yang disampaikan ke pihak kepolisian, karena pada saat itu juga hadir dari unsur kepolisian, dari Satgas COVID 19, dari KONI, kemudian juga dari BNPB. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, kalau seperti ini maka mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan olahraga itu bisa berlangsung. Yang penting ada komitmen dari pimpinan cabor dan komitmen dari penyelenggara kegiatan. Apakah itu kompetisi, turnamen, atau pertandingan, atau apapun jenisnya. Sebab sekarang ini pemerintah sedang berupaya sangat luar biasa untuk segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Maka kita sebagai masyarakat tentu memberikan dukungan, tidak terkecuali dari para stakeholder olahraga pada umumnya dan bola basket khususnya. Nah, saya sekali lagi gembira, saya apresiasi kepada Perbasi dan IBL yang telah memenuhi komitmennya sebagaimana dijanjikan kepada kami. Dan saya sebagai
penjamin juga merasa terbantu. Dengan demikian kegiatan kompetisi yang akan datang, mudah-mudahan kalau ini aman, tidak ada suatu kejadian yang signifikan mengganggu, insya Allah bisa jalan.